Hey guys, hari ini kita bakal main Animal Kaiser lagi dan kita bakal cobain Joe the Tiger hari ini ya. Kemarin belum gue silang ini si Kit ya. Apa udah ini ya? Kayaknya sih gak ke-save deh. Oke, karena kita sudah coba keduanya, makanya kita bisa request lagi untuk hewan lain yang pengen kalian gue cobain ya. Yang kalian pengen gue cobain, silakan langsung aja komen di bawah kira-kira nextnya gue harus pakai yang mana guys. Ini kayaknya badak India udah deh. Ya badak perindapan udah guys. Oke, berarti sisanya tuh tinggal dikit ya. Tinggal 2 kalajengking, kuda nil, dan 2 ular, teman-teman. Jadi kita langsung aja hajar ke videonya. Nah, by the way, si Joe the Tiger ini adalah tipe multi. Gue bakal pakai Alien Vault. Dan untuk serangannya, yang paling bagus itu serangan yang bawah, yang P, yang power. Makanya gue bakal pakai Forbidden Power, teman-teman. Kekuatan terlarang. Dan langsung aja kita cobain ke gamenya ya. One player, normal. Langsung aja kita scan. Joe the Tiger ya. Oke, Joe the Tiger, harimau hitam. Dulu gue udah pernah gue cobain di mesin ya guys ya. Sekarang saatnya kita cobain mereka di komputer ya. Forbidden Power. Oke tuh ya, aura gelap. Dan sekarang kita bakal pakai Alien Vault yang slot jammer guys ya. Oke. Oke, now go get them. Kita hajar ya langsung. Kita lihat. Oke, kita bakal lawan Mecha Lion dan kita bakal lawan Gorilla Kayu guys ya. Kita skip tutorial aja karena kita sudah jago. Dan kita bakal melihat macan hitam lawan singa hitam. Tapi ini sebenarnya nggak hitam sih guys. Sebenarnya itu rusak ya, itu ya. Tekstur packnya rusak guys. Semua hewan-hewan Mecha tuh tekstur packnya rusak. Jadi ya emang kelihatannya hitam semua ya. Gue juga nggak tahu kenapa. Bahkan yang Mecha Lion DX-nya juga rusak guys. Kagak warnanya kagak besi, warnanya itu warna hitam guys ya. Aneh guys emang guys. Bentar. Nah. Gak tuh. Fokus dong. Oke, fokus ya. Nggak terlalu sakit, nggak apa-apa. Tuh kalian bisa lihat ya, ada titik-titik bald-bald warna hijau tuh di badannya guys ya. Harusnya tuh semuanya warna hijau guys badannya guys. Cuma ya karena ini error guys ya, dari emulatornya langsung ya. Oke, kita lihat aja langsung Miracle Alien Vault. Kita bakal tiban si singa ini dengan menggunakan berlian dari luar angkasa. Kita hajar, guys. Is it dead? Mati kah? Ya mati lah. Harusnya mati, guys. Udah enggak mungkin selamat ini ya. Easy banget kita menang. EZ. Langsung aja lanjut ke round yang kedua, teman-teman. Oke, Gorilla Kayu ya. Kita lihat. Oh, 50. Mati kamu Gorilla Kayu. Data jurusnya Joe the Tiger ini. Kita snipe ya. Itu dia. Sniper hitam. Jerot. Kena 1800 doang ya. Tapi kita life steal bro. Lumayan balikin yang tadi. Oke, slot jammer aktif. Kita lihat apakah bagus. Bagus banget slot jammer ya. Bagus sekali ini. Indah sekali pemirsa. Apakah kita bisa fokus di sini? Kita lihat bersama-sama. Fokus ya. Jetrot. Kena 2000. Harusnya mati guys, harusnya mati guys. Nice. Okay, nice banget ya guys. Nice. Langsung aja kita ke bossnya ya. Kita bakal lawan Armageddon Virtus. Kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya kita lawan si Virtus guys. Final round. Fight. Kita bisa menang gak ya? Gigitan pertama. Oke, gigitan pertama kita berhasil mendapatkannya guys ya. Kita berhasil dapat gigitan pertama. Kita harusnya kita menang sih. Easy banget guys ya. Gue udah pakai combo laknat ini guys. Triple focus ya. Bisa dilihat. Sakit banget. 4000. Kena 4000 ya. Oke. Seperapat darahnya. Oke. Sekarang kita miracle guys. Apakah slow jam kita lebih bagus daripada slow jam si ikan paus? Tumbenan sumpah. Sumpah tumben banget guys. Gila, gue sampai bingung loh. Wow.
Nah, kita bakal aktifin Armageddon-nya dia. Wow, gila. 7200. Oke, dia ngisi lagi ya. Enggak apa-apa tapi enggak apa-apa. Nah, di sini baru susah nih, guys. Di sini baru susah nih. Kayaknya kita bakal kena. Oh, enggak. Yo! Wah, asik nih, guys. Asik ya. Nah, mati lo ya. Mati lo, Vertus. Bisa fokus gak? Bisa fokus gak? Nih, Black Sniper. Anjay. Fokus kah? Aduh, gak fokus, Min. Jerot. Gak apa-apa. 1000 udah lumayan, guys. Tuh, merah darahnya ya. Darahnya merah. Oke. Dia miracle sekarang. Aduh, kali ini kena slot jam, guys. Kita cuma bisa pasrah doang, tapi gak apa-apa. Harusnya kita gak langsung mati ya, harusnya ya. Harusnya sih, harusnya. Seharusnya ya, seharusnya kita gak mati, guys. Seharusnya. Kalau kita mati ya gue gak tahu, guys ya. Oke. Aduh, kena slow jammer lagi. Oh, untung aja. Balas slow jam. Nah. Aduh, please banget. Oh! Oh, selamat, sumpah. Oh my god. Aura explosion. Ini dia nih, guys ya, ini dia. Kekuatan Joe the Tiger. Harimau hitam dengan forest sniper. Nih, ini dia nih, guys. Woof, triple focus. Jerot. Mati kamu, Vertus. Yes. Atas gua Dokoniaru. Bakana. Ore wa make ta. Bagaimana caranya aku bisa kalah? Ya. Kita berhasil mengalahkan musuh-musuh di normal mode, tapi teman-teman, jangan senang dulu karena masih ada strong mode ya. Jadi kalian jangan senang dulu, jangan happy dulu. Karena ini semua hanyalah kesenangan belaka. Ini hanya kemenangan sementara. Kemenangan sesungguhnya akan kita rasakan di strong mode. Jadi kita harus menang di strong mode, guys ya. Let's go. One player strong. Dan kita bakal scan semua ya, guys. Pakai combo yang tadi. Ini baru ujian sesungguhnya nih, guys ya. Kalau misalnya kita menang baru deh, mantep, guys. Kalau kita kalah ya udah, emang wajar ya. Aish. Sibal. Lawannya AC, guys. Slot jam, kita lihat. Bah, slot jamnya bekerja. Tumben-tumbenan lagi bagus nih. Hari bagus nih, guys ya. Lagi hari bagus ini. Let's go. P. Ini dia jurus andalan. Apakah bisa? Bah, dapat lagi, teman-teman. Jurus andalan pun dapat ya. Lagi ada apa dengan hari ini? Kayak lagi wangi banget nih, guys ya. Tapi si Aceh bakal hidup lagi sih, jadi kita jangan senang dulu ya. Ayo bang, yoi. Anjay. Huah, kekuatan bumerang macan. Fokus. Jerot. Oh yeah, lihat tuh. Shinigami Shoukan. Tenang aja tapi. Masih kita hajar pakai ini sih, Miracle. Kasian amat. Ya ampun, cuma tinggal setetes darah kita hajar pakai miracle, guys ya. Kasian banget, coy.
Gue liat HP bentar. Mamot lawannya, bro. Oke ya, tadi itu tie ya. Ini kayak kita kalah deh, kalah slot nih. Oh enggak. Enggak kalah. Enggak kalah slot, teman-teman. Tenang aja. 30 ya. Wah! Sumpah. Gue benci banget lawan Mamut. Gue gak bakal pernah lepas dari kutukan Mamut kayak guys ya. Setrika. Gue di setrika. Wah, gue live steal lo ya. Ini dia nih. Nikmat. Aura explosion. Chou Henshin. Kita lihat. Awesome. Kita lihat. Jurus bumerang harimau. Ya. Lagi. Wah, kena banyak itu guys ya. Udah arah full lagi pemirsa, tenang saja teman-teman. The action declaration, gue gak peduli lu mau deklarasi. Weh, gue punah, gue bikin punah sekalian, bener-bener punah nih. Ya, gue pukul lu. Nah, kan dapet 10 doang ya. Dapet 10 doang kamu ya. Gak ada bling ya, cacing-cacing naga-naga. Cacing dapetnya ya. Gak dapet naga kamu ya, mati kamu Mamut. Black Sniper. Black Sniper. Jerot. Ah! Belum mati. Astaga, mesti gua Alien Vault kah? Slot jam. Jangan gagalkan aku. Yes, slot jam, let's go. Oke. Miracle attack. Nikmati. Mamut ditiban sama berlian. Inilah cara para mamut punah zaman dulu, teman-teman. Dia. Dar. Meninggal. Kita menang, teman-teman. Ayo, ini dia pembuktian sesungguhnya ya. Pembuktian sesungguhnya, apakah kita bisa menang melawan boss animal dari hard mode? Kita lihat bersama-sama. Wow, langsung jurus andalan. Lawannya Scorch. Ya, kematian sudah aduan. Help! 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 Oh, fokus. Oh, selamat. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya kamu Scorch. Nanti kalau gue udah pakai Special Ops Leo ya, mati kamu. Untung fokus guard. Untung saja brother. Ya lumayan lah ya, seenggaknya kita lecetin dia lah ya. Ya ampun, tuh kenapa aura explosion bro? Padahal kita gak butuh sekarang loh. Oh my god. Oke. Fokus. Oh my god. Oh my god. Tiga puluh dua puluh guys ya.
Scorch. Scorch. Fokus sih, masih bisa hidup gak ya? Jadi Gundam, guys. Oh, untung saja. Aduh, Curse of the Nether, teman-teman. Kita gak boleh kena pukul sama dia. Sama sekali gak boleh, Slowjammer. 50 niche. Aduh, Slowjam gue gak bekerja. Apakah ini kutukan dari Nether? Kutukan iblis, teman-teman. Oh, enggak. Yes. Oke. Bisa hilang gak ya kalau kita pukul dia? Hilang gak ya Curse of the Nether ya? Forest Snipe. Let's go. Please triple focus. Aduh, fokus 1. Oke, gak apa-apa lah. 2825 ya. Ayo, sedikit demi sedikit bisa, guys. Oh, curse-nya hilang. Bisa ini, harusnya ini bisa nih. 40-40 ya. Bisa, guys. Masih ada harapan. Kok dia ada slot? Bang. Aduh, dipijet, cok. Bisa gak ya kita menang? Please kasih gue menang. Gue belum pernah menang lawan Scorch. Please. Kasih gue momentum, please. Slowjam-nya gak bakal bekerja, gue yakin. No. Kita kalah, guys, ya. Ya udahlah ya. Ya, dan itu aja, guys, ya. Itu aja untuk Joe the Tiger, ya. Joe the Tiger, ya. Harimau hitam, ya. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komen terbawah, karena next episode gua harus mainin hewan yang mana lagi. Jangan lupa di-share videonya ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa, guys, di-subrek. Karena dengan subrek kalian gak akan pernah ketinggalan komen yang gue upload. Maka guys, di subrek sekarang juga ya. Dan guys, gue kalau sepanya, aku udah stay awesome. Sampai jumpa di video Animal Kaiser berikutnya. Bye-bye. Woo!